Jadi, kita harus menjalin kerjasama yang baik. Betul kata Fuya. Kamu yang tadi di luar kan, kakak? Dia itu Mafif. Dia kakakku, CEO di perusahaan ini. Jadi kakak udah pikirkan, yang menggantikan Fajar sebagai tangan kanan kamu adalah Filia. Filia, saya nggak mau tahu hubungan kita seperti apa. Yang penting hari ini kamu harus temenin saya ketemu klien dan harus deal. Oke? Baik. Nona Tata, akhirnya datang juga. Silakan duduk. Atasanku adalah pacar dari mantanku. Hari ini dia punya kesempatan lagi untuk menentangku. Gimana kabarnya Pak Zaki? Udah lama ya kita gak ketemu? Baik dong. Gimana? Mau makan dulu atau kita minum dulu? Gak usah Pak, kita langsung aja ke pembahasan proyeknya ya. Tunggu sebentar ya Pak. Julia, ikut saya. Maaf ya Pak, tunggu sebentar. Filia, harga sebelumnya di kontrak ini itu 2M, kenapa bisa jadi 3M ya? Aduh, ini bisa jadi masalah besar, Fil. Jangan bilang kontrak itu dibuat sama Fajar. Kontrak ini emang Fajar yang buat, Fil. Ya udah, kalau gitu aku buat ulang kontraknya, terus kita besok ketemuan lagi sama Pak Zaki. Gimana, Bu? Tapi Pak Zaki tuh nggak bisa kayak gitu orangnya. Sekali kita janji, harus tepatin. Kalau gitu, Ibu berani nggak ngambil resiko? Saya udah teliti data perusahaan Pak Zaki. Harusnya dana 3M itu masuk ke dalam budgetnya. Gimana Bu? Itu pun kalau dia mau sih. Maksud kamu kita tawarin dia harga 3M? Iya Bu. Tahun sebelumnya dia sombong banget kan nolak seharga 2M. Sedangkan sekarang dia nyari-nyari Ibu untuk membahas proyek ini lagi. Loh, Tata, kok ini 3M? Tahun lalu kan perjanjian kita 2M. Jadi begini Pak Zaki, saya izin menjelaskan. Peningkatan inflasi dalam satu tahun terakhir itu benar-benar meningkat sangat pesat. Jadi seluruh perusahaan sepakat untuk menaikkan harga. Seharga 3M. Loh, gak bisa gitu dong? Ini terlalu mendadak. Ya, Pak Zaki tahu sendiri kan profesionalisme kita seperti apa. Patut dihargai 3M. Tapi saya dapat penawaran kok di tempat lain. Harga 1M lagi. Ya, kalau Pak Zaki pilih perusahaan lain, belum tahu kan kinerjanya seperti apa. Jadi lebih baik pilih perusahaan kita. Minimal 3M. Walaupun kinerja perusahaan kalian memang baik, seharusnya kita tawar-menawar dulu dong. 3M.